الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما في الظاهر وخفي الأسرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ما دام الليل والنهار، أما بعد، فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena takwa inilah kunci bahagia. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak mendengar dari pesan orang tuanya, orang baik akan senantiasa hidupnya senang dan bahagia. Pesan ini pun dilontarkan seorang guru kepada muridnya, seorang kiai kepada santrinya, dan di sekolah maupun di madrasah, baik di pesantren, di masjid, di musala, pesan ini senantiasa disuarakan, pesan ini senantiasa disampaikan. Namun pada realitanya, pada faktanya, orang baik sering terzalimi, orang baik sering merasa sulit, orang baik sering merasa susah, orang baik banyak yang kekurangan harta, orang yang baik banyak yang tidak mendapat jabatan, orang yang baik bahkan ditindas oleh orang-orang yang zalim. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pesan ustaz, pesan guru, pesan kiai, pesan orang tua tersebut salah atau benar? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pesan itu pada hakikatnya adalah pesan yang benar, pesan yang tidak salah. Hanya saja tidak sedikit di antara kita yang memahami dan mengenal Allah dengan cara yang salah. Kita lebih mengenal Allah ketika Allah anugerahkan kita sehat, berarti Allah sayang kepada kita. Kita lebih mengenal Allah ketika Allah bukakan rizki pada kita, berarti Allah sedang sayang dengan kita. Kita lebih mengenal kepada Allah ketika Allah berikan kita jabatan, berarti Allah sayang dengan kita. Dengan kata lain, saat kita sakit, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Saat kita tak punya harta, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Saat kita gagal untuk mendapatkan jabatan, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Saat kita tidak sukses, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa pemikiran kita, pemahaman kita tentang Allah perlu diperluas kembali. Perlu dibekali wawasan kembali.
perlu dibekali keimanan dan pengetahuan kembali. Andai saja kekayaan menjadi tolok ukur utama seseorang itu akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, maka niscaya Qarun tidak pernah dilaknat oleh Al-Quran. Andai saja sebuah jabatan merupakan hal yang baik dan dianggap hal yang agung, maka tentunya Fir'aun tidak akan dilaknat oleh Al-Quran. Terkadang kita masih banyak yang salah memahami antara nikmat dan nikmat, antara pemberian Allah dan istidraj dari Allah. Maka Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf di ayat 182 sampai 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka terus-menerus dari arah yang tidak mereka sama sekali mengetahuinya. Wa umli lahum inna kaydi matin. Kami akan berikan mereka harta yang banyak, kami akan berikan jabatan yang mereka inginkan, kami akan berikan segala sesuatu yang mereka hendak capai. Inna kaydi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu adalah nyata dan kuat. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kecewa. Jangan kita salahkan orang tua kita, jangan kita salahkan guru kita, jangan kita salahkan kiai kita, sebab penjelasan mereka tentang orang baik akan bahagia itu hanya saja kita belum mencernanya dengan pencernaan yang komprehensif atau menyeluruh. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka akan dibiarkan untuk berkata kami beriman, tapi mereka tidak pernah diuji. Padahal Nabi ingatkan, orang yang dicintai oleh Allah itu pasti akan mendapat ujian dari Allah. Orang yang dicintai oleh Allah akan senantiasa Allah memberikan cara untuk orang tersebut bagaimana bisa selalu mengingat kepada Allah. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya di nomor hadis 5209, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi dari Akhbarani Urwah bin Zubair, telah memberikan kabar kepadaku Urwah bin Zubair, anna zaujan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidak ada satu orang dari orang muslim, ma min musibatin, tidak ada sebuah musibah, tusibul muslima, yang melukai kepada orang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, kecuali Allah akan ampuni dia punya dosa daripada musibah yang melukai dirinya. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang terinjak pada saat ia jalan kemudian melukai kakinya, maka duri itu menjadi obat dari penghapus segala dosa kita. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa hati kita pegal, terasa hati kita keluh kesah, terasa hati kita kecewa, padahal kita sudah berbuat baik.
Padahal kita sudah berbuat yang terbaik. Bahkan kita buat atau kita lakukan amal baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ketahuilah, bukan tidak ada kesenangan dalam diri Anda. Ketahuilah, bukan tidak ada kebahagiaan dalam diri Anda. Melainkan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala ujian, segala cobaan, segala rintangan, segala kekecewaan yang kita sudah upayakan untuk berbuat baik, itu akan dicatat menjadi amal-amal baik, bahkan menghapus dari segala dosa-dosa kita. Ibadallah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah berbuat baik lama, saya sudah beramal saleh lama, tetapi Allah terus menguji saya dengan kemiskinan, Allah terus menguji saya dengan penyakitan, Allah terus menguji saya dengan serba kekurangan. Ketahuilah, ada cara Allah, wahai hamba-hamba Allah, ada cara Allah. Bukan hanya kekecewaan itu bisa menghapus dosa, tetapi kekecewaan itu bisa mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara sabar. Maka kelak nanti di hari kiamat, ada suara di padang mahsyar akan terdengar oleh seluruh makhluk. Mereka akan mendengar, mana di antara kalian yang sabar? Lalu ada yang mengangkat tangan, kami adalah golongan yang sabar. Kemudian malaikat bertanya, apa kesabaran Anda di dunia? Kami disakiti di dunia, kami tidak membalas. Kami dizalimi di dunia, kami tidak membalas. Kami dikecewakan di dunia, kami tidak membalas. Kami sudah berbuat baik, namun dibalas dengan cara yang tidak baik. Tapi kami sabar selama kami hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar di ayat 23, dua baris dari bawah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketahuilah hamba Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar, walaupun mereka punya salah, walaupun mereka punya dosa, kelak nanti di hari kiamat akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba yang ini. Wazuluzu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad insyaallah akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني وبكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. قل الله يستجيب لكم.